seorang Sandrina Malakiano di mata aku bukan hanya seorang wanita yang hebat, maksudnya inspirasi bagi anak-anak masa kini, tapi dia juga kalau di kepala aku tuh ikon seorang pembaca berita. Kayaknya yang nyangkut di otak aku tuh cuma Mbak Sandrina. Yang lain aku nggak ingat. Mungkin ada beberapa ada yang ingat lah. Tapi kayaknya kayak ikon seorang pembaca berita atau reporter yang hebat tuh di otak aku ya Sandrina gitu. Jadi pas lagi diajakin project ini, apalagi dikasih tahu ini adalah sebagai celebrate 50 years gitu kan, umur yang emas ya. Ya kapan lagi bisa berkolaborasi di project yang sekali seumur hidup. Terus aku juga disejajarkan dengan para fotografer-fotografer senior yang hebat-hebat, teman-teman yang lainnya. Jadi ya why not? Aku soalnya memang paling suka memotret segala sesuatu yang berbau etnik. Jadi begitu Mbak Sandrina nawarin untuk pakai baju Armenia aja, dan aku ngeliat, ini aku belum pernah foto sama sekali nih dengan baju seperti ini. Dan pertama kali aku ngeliat dari gambar dulu ya, busana Armenia ini sangat eksotik sekali menurut aku. Walaupun tertutup semuanya, tidak ada kelihatan kulit sama sekali, tapi bagi aku ini suatu busana yang sangat eye-catching, sangat menarik banget untuk diabadikan bagi aku. Karena detailnya sangat banyak, terus warnanya juga menarik sekali. Ini jujur saja, dari pertama kali datang, baru saya buka dari bungkusnya tuh hari ini. Jadi saya hanya lihat fotonya, dan tadi kami berdua nih, jadi kayak main puzzle. Ini habis ini apa ya? Terus jadi pasangin pelan-pelan lihat ya. Lihat foto dulu foto. Kan, kayak tutorial gitu. Jadi habis pakai ini, pakai apa? Kayaknya ini, oh sabuknya di luar, bukan di dalam. Terus habis itu gelang, habis gelang. Udah gitu salah cincinnya lagi. Kembali. Cincinnya kembali. Jadi ini semua perak dibuat dengan tangan. Jadi tadi sama Rama itu kita nyoba-nyoba nyari. Lihat dari foto ya? Lihat dari foto. Jadi kita gantian, lihat foto, pasang. Lihat foto satu-satu, pasang. Pas pasang, kurang maju, kurang mundur, kurang ini, kurang itu. Ternyata baru dapat seperti ini. Lagi sebelah sini, buka lagi dikit ke sana arahnya. Nah, segitu ya. Pada saat ngedirect Mbak Sandrina, gampang sekali. Karena mungkin pengalaman juga kali ya, udah terbiasa di depan kamera dari muda. Jadi kayaknya nggak ada canggung-canggungnya. Dan aku rasa memang mungkin ada bakat model juga di dalam dirinya Mbak Sandrina. Apa mudanya model dulu, Mbak? Jadi dulu pernah cover girl. Tuh kan, emang aku udah menduga nih Mbak Sandrina. Tapi ini. Tapi zaman dulu banget, SMA. You know, the good thing is working with you so easy. Oh ya. Yeah. Karena dibuat nyaman. Jujur nih, seorang Sandrina itu kan temennya bukan kamera foto tapi kamera video. Kamera video, oke. Okay. Kalau dapat kamera video, kayak ketemu pacar. Langsung bawel, langsung ini, langsung itu. Tapi yeah. Kalau ketemu kamera foto yang still fotografi, panik biasanya. Oh, oke. Okay. I freeze. Tapi you, tadi nggak ada panik-paniknya? That you make me feel comfortable. Siap, 1, 2, putar. Buat saya nih, it's an honor. Seneng banget karena ada 9 fotografer pilihan, yeah. Dan Rio berkenan untuk jadi bagian dari ini. Oh, dari awal saya itu udah follow your Instagram. Wow. Dan saya juga suka dengan karya-karyanya, dan saya bilang saya harus dapet Rio. Dan ternyata mau, so itu benar-benar ini buku akan menjadi sangat berwarna. The makeup, arahan dari Rio juga. Biasanya juga kalau foto kenalan dulu. Apa mau makeup itu kenalan dulu sama muka, belum pernah kan? Belum pernah, ya. Baru pertama. Awalnya juga rada-rada yang, diapain nih gitu. Jadi nggak pakai nanya loh. Mm-mm. Biasanya kan orang suka nanya, dia kayaknya udah yang, kan it's art. Udah tahu melukis. Ya. Tapi, it's stunning. I love the makeup, thank you banget. Dan tadinya juga kayaknya, ternyata karena memang heboh begini bajunya, makeupnya harus begini. Iya, harus berat. So, nanti lihat hasilnya, tapi
benar-benar jangan kapok ya. Thank you banget. Seneng banget hari ini. Thank you banget. Thank you. Thank you Rio. Sama-sama. Terima kasih banyak. Yeah.